yang diberikan untuk mengikuti event ini. Yang pertama, kami dari Bali United akan realistis dengan apa yang kita akan hadapi di pertandingan ini. Kita tahu ada dua tim dari Eropa yang di sini kita bisa banyak belajar, dan satu Indonesian All Star yang cukup banyak dihuni pemain mantan pemain Garuda Select dan beberapa pemain di Liga 1. Yang jelas kita akan berusaha maksimal di setiap pertandingan dan berusaha untuk memberikan yang terbaik pastinya. Terima kasih. Oke, terima kasih ke Pak Sandika. Sekarang kita ke Maldito. Maldito, dari sisi pemain sendiri, bagaimana rasanya untuk bisa menjadi yang pertama akan mencoba jalan ke Garuda Select sendiri? Oh, sebenarnya saya sangat bangga ya sebagai pemain di Indonesia yang pertama bisa untuk bermain di Sayembis. Stadionnya sangat luar biasa. Semoga tim kami bisa menampilkan permainan terbaik di stadion ini. Dan kami sangat siap untuk bermain di setiap pertandingan ada. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Kita langsung menuju ke tim Indonesia All Stars, Coach Ilham dan juga Salman. Silakan Coach, bagaimana persiapan jelang pertandingan besok dan turnamen ini secara overall? Ya, terima kasih. Kami dari Indonesia All Stars, layaknya sebuah tim, persiapan kami walaupun tidak terlalu lama, tapi kami yakin bisa mengembangkan permainan melalui bicara teknis dengan game plan kami yang memang mempunyai pemain-pemain yang kalau dibilang di usianya cukup baik ya, seperti halnya ada beberapa pemain yang memang menjadi anak asuh saya kemarin di Garuda Select 1 dan beberapa pemain yang ada di Liga 1. Tapi kami juga tidak ingin bermuluk-muluk, artinya di setiap pertandingan yang penting bermain maksimal sehingga nantinya kedepannya jauh lebih baik lagi untuk pemain itu sendiri. Terima kasih. Oke, kita ke Salman. Salman juga pemain Persija ya, Salman. Salman, bagaimana perasaan Salman akan menghadapi tim seperti Atletico dan juga Barcelona, Salman? Sebelumnya, selamat sore semuanya. Yang pertama, saya sangat bangga sekali. Saya asli Jakarta dan pemain Persija Jakarta. Saya bisa mencicipi stadion baru yang mewah, yaitu Stadion JIS. Dan untuk selanjutnya, saya dan tim siap memberikan yang terbaik dan memberikan citra untuk Atletico dan Barcelona dan Bali United bahwa Jakarta itu memang layak untuk ditempati dan buat di Stadion Mega ini. Oke, okay, terima kasih Salman. Dan kita ke tim Barcelona yang tentu saja akan dibantu jelaskan ada coach Ivan Cuadrado dan players Tony Carvajal. Please, what do you think about the and the preparation and the okay. Bagaimana persiapan dan juga untuk tahun ini? ¿Cómo es la preparación ustedes para este torneo? La verdad es que el equipo viene muy motivado porque muchos de los jugadores los que traemos no suelen competir contra equipos de este nivel, entonces son jugadores que es una experiencia muy, muy buena para ellos. Creo que la organización está siendo espectacular. Darle las gracias por todo, porque realmente el hotel, el viaje, todo esto de la organización está siendo espectacular. Y por lo demás, ahora ya creo que es tiempo de los jugadores de exponer su fútbol, de que la gente de aquí vea nuestra identidad de juego y a partir de ahí que disfruten del fútbol. Jadi kita sangat bangga tim datang ke sini dengan semangat yang mereka datang ke sini untuk memperlihatkan sepak bola dan juga berterima kasih kepada organizer juga dan hotel dan kita dan tim siap untuk bermain. Oke, okay, mungkin ke pemain, Tony, bagaimana perasaannya bisa bermain di Indonesia dan juga mencoba stadion baru di Jakarta? ¿Cómo te sientes en jugar en Grecia y en un estadio nuevo en Jakarta? Bueno, yo creo que es una posibilidad que nunca habíamos tenido de jugar en un estadio tan grande y nuevo como el que podemos jugar. Y la verdad que es algo que genera mucha ilusión
y vamos a intentar disfrutar al máximo. Ya ini baru pertama kali kita mau bermain di sebuah stadion yang besar dan kita akan melakukan yang terbaik dan bermain di saat ini. Okay, now we going to Atletico Madrid under 18 and we have Borja Gala as an assistant coach and also Pablo Pazos as a player. Coach, bagaimana persiapan Atletico dalam menghadapi turnamen ini? ¿Cuál es la preparación del Atlético para este torneo? Bueno, pues nuestra preparación es darle continuidad al buen trabajo que estamos haciendo durante la temporada. Es una experiencia para los chicos poder competir contra equipos como el Fútbol Club Barcelona y equipos internacionales. Y bueno, una preparación para un torneo que para ellos va a ser una experiencia increíble. Que van a disfrutar del fútbol, que al fin y al cabo es el deporte que nos une, y también dar las gracias a los organizadores por contar con nosotros para formar parte de este gran evento. Ya, mereka sangat bersemangat untuk main di sini, apalagi dengan tim seperti Barcelona dan tim-tim internasional, dan terima kasih juga untuk organizer dan mereka akan mencoba dan mereka termotivasi untuk bermain di sini. Oke, Pablo Pozos, as player. Bagaimana apa memiliki target untuk di turnamen kali ini? Targetnya seperti apa dari Atletico Madrid? ¿Cuál es el objetivo de este torneo? ¿Cuál es el objetivo personal? Bueno, para nosotros es una, como ha dicho Borja, una gran experiencia venir hasta aquí, pero no nos vamos a conformar con eso y pues queremos enseñar nuestras señas de identidad y por supuesto hemos venido a competir e intentar ganar el torneo, a la vez que disfrutamos de la experiencia y pues del recibimiento que habéis tenido todos vosotros con nuestro equipo y con el nuestro también. Jadi pengalaman terbaik dan kita akan melakukan yang selalu kami lakukan di tim kami dan terima kasih kepada organisasi juga yang telah memberikan kami sambutan yang terbaik di sini. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin untuk mempersingkat kita akan buka satu-satu untuk satu tim. Silakan teman-teman ada yang ingin bertanya.